Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ABS. Kali ini saya akan memperkenalkan nama-nama komponen HP dan jenis IC. Semoga video ini bermanfaat bagi yang sedang belajar atau pemula lah seperti saya. Ini adalah kapasitor. Ini juga kapasitor, atau ada orang yang menyebutnya juga dengan elko. Bedanya dengan resistor adalah resistor kecil dan warnanya hitam. Ya, seperti inilah. Ini resistor. Kalau kapasitor warna tengahnya coklat. Ini bedanya cuma itu saja. Ini resistor. Ini yang tengahnya hitam, mirip lah, tapi beda warna. Ini hitam-hitam berarti resistor. Dan ini adalah dioda, ada gelang putihnya. Ini kalau didekatkan kameranya blur, guys. Mohon maaf lah. Ini dioda, ini ada gelang putihnya, dan ini adalah koil atau lilitan atau kumparan. Ini adalah IC PA. Ini HP Nokia 6600, guys, komponennya yang rusak lah. Ini belum Android lah ini. Dan resistor ada juga yang lambangnya seperti ini, guys. Terdapat kode R dan nilainya 22 ohm. Ini resistor juga. Dan ini kapasitor yang warnanya coklat. Bedanya itu saja. Ini adalah IC RF atau radio frekuensi. Dan ini adalah penguat sinyal atau kristal clock. Dan ini adalah IC power. IC power selalu dikelilingi oleh komponen-komponen seperti kapasitor, dioda dan kristal clock. Ini ada dioda NPN yang lambangnya seperti huruf K itu. Ini kapasitor memang gunanya untuk menstabilkan arus, dan dioda untuk menstabilkan tegangan. Jadi selalu IC power dikelilingi oleh komponen-komponen. Ya, ini kapasitor. Itulah manfaatnya kapasitor, dioda dan koil. Nah, ini tips dari saya. Kalau dites kapasitornya, kaki kanan dan kaki kiri selalu menunjukkan nilai 0 atau konslet, sebaiknya kita solder kaki satu saja dulu, dilepas satu, kemudian diangkat pakai pinset, kemudian kita tes lagi lah sudah normal apa tidak di konektor baterainya, menggunakan multitester analog. Kalau benar ya kita lepas, kita ganti, tapi kalau masih terjadi short, kita bisa turunkan kakinya dan kita solder kembali. Itu triknya, guys, untuk mencari kerusakan. Ini. Dan ini adalah
CPU. Ini karena belum Android, ini IC flash 3-nya ini. Itu memori. Kalau biasanya kalau di Android CPU dan eMMC-nya selalu berjajar. Ini yang besar ini juga termasuk coil, guys. Ini hampir sama dengan resistor. Resistor, 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 resistor kecil. Tapi yang besar ini adalah coil juga. Ini coil, coil. Ya, diingat-ingatlah yang bentuknya besar mirip resistor adalah coil. ini coil di dalamnya selalu terdapat kumparan atau kawat lah, lilitan ini. Bentuknya jenisnya ada tiga lah, ada yang seperti ini, ada yang seperti resistor. Nah, ini kristal clock penguat sinyal. Resistor ini ada yang nilainya kayak gini, tertulis kode R200 ohm nilainya ini. Ya, ini pengenalan sajalah. Nah, kita ya samalah, semua HP sama ini. Ini ada lagi, ini pengenalan, ini yang seperti resistor juga, ini kecil tapi dia terdapat kode 0. Ini seperti resistor juga tapi ada kode 0-nya, adalah sikring atau fuse ini. Bedanya sama resistor ini, kalau diukur pakai multimeter digital selalu menunjukkan 0. Kalau resistor kan pasti ada nilainya, kalau ini tidak ada nilainya. Ini gunanya untuk penyeimbang lah, sikring, kayak sikring listrik gitu. Itu penahan hambatan daya. Ini kalau yang sudah Android maka CPU sama eMMC-nya selalu berdekatan. Kalau ini CPU ada terdapat tulisan Qualcomm atau MediaTek atau Spectrum dan yang lain-lain. Ini CPU. Dan kalau eMMC ini terdapat biasanya tertulisan Kingston, Made in China, dan Toshiba, dan lain-lain. Dan ini adalah, dipastikan ini adalah IC power karena dikelilingi komponen-komponen coil-coil, kapasitor-kapasitor, kristal clock, penguat sinyal ini. Nah, ini terdapat fuse atau sikring yang ada kode nolnya ini. Ya, dan ini lampu LED, dan ini adalah seng kaleng SIM card. Ini konektor baterai. Ini dan ini lampu juga, ini lampu flash, ini fleksibel lari menuju lampu. Dan ini fleksibel kamera depan. Ini kamera belakangnya, di sebaliknya ini konektor ininya, guys, fleksibelnya itu. Dan ini adalah jalur modul antena konverter ini, guys. Antena konverter. Dan ini ya, ini ini fleksibel volume atas dan bawah. Terus ya samalah, ini hampir semua sama ini. Ini MediaTek CPU, MediaTek Qualcomm
Qualcomm yang tertulis Qualcomm Spectrum adalah CPU ini di Android selalu berdekatan. Nah, ini CPU dan ini MC-nya terdapat tulisan Samsung. Ini karena HP Samsung mungkin, terus memorinya Samsung ini. Ini kalau Android pasti selalu berdekatan. Dan ini sudah dipastikan IC powernya karena berdekat, karena selalu dikelilingi komponen gas. Ini dikelilingi oleh koil, kapasitor, koil, kapasitor semua banyakan gas, karena kapasitor adalah penyetabil arus dan koil adalah penyetabil tegangan gas biar IC powernya stabil. Inilah kegunaannya kapasitor dan koil. Ini koil. Ya, mudah-mudahan bermanfaat lah, nambah wawasan. Ini semua IC power dikelilingi komponen koil dan kapasitor. Ini penguat sinyal lah, kristal. Nah, ini IC power on off, ini fleksibel. Power on off ini di belakangnya, nah ini ada fleksibelnya, ini tombol power on off karena letaknya di switch power on off, jadi switch lah itu. Ya, semoga bermanfaat lah ini buzzer atau speaker. Kalau suka boleh subscribe, comment, and like. Ini IC connector flexible touchscreen, dan itu IC-nya di bawahnya. Ya, itu. Ya, semoga bermanfaat lah. Kalau suka boleh subscribe, comment, and like. Ini lampu, guys, LED lampu.